Nah, untuk teman-teman, untuk cara mengganti filter filter udara itu ada di bawah jok. Nah, ada di sebelah sini bautnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga bautnya mudah ya, nggak susah-susah amat cara bongkarnya ya. Untuk videonya sudah saya upload pada tahun 2018. Ini bautnya 4 diambil, kemudian ini kunci karetnya diputer ya. Puter nanti dia akan keluar, contohnya seperti ini. Baru ditarik seperti itu. Jadi fungsi karet ini ya buat melindungin kayak air-air. Sebenarnya enak banget, makanya New Mega Pro ini awet karena kesafety-annya benar-benar diteliti ya. Makanya saya suka banget, saya rawat terus motor ini karena nggak rewel, cuma konsumsi bensin sama oli mesin aja. Filter juga saya nyampe setahun lebih baru ganti. Kadang cara mengecek filter masih bagus atau enggak ya buka aja. Videonya sudah saya upload. Oke, cukup sekian. Terima kasih.